kalian tidak merencanakan sesuatu. Aku tahu. Puwahana dan Pusasi dendam kepadaku. Apalagi Kamandanu ada di sana. Dia salah seorang pengikut Nami yang setia. Nyatanya dia tidak ikut memberontak. Apakah Kang Pati melihat dia berperang di pihak Pati Nambi? Dia tidak pernah mau terlibat pertikaian antar sesama orang Majapahit. Puwahana dan Pusasi juga tidak berpihak kepada musuh. Tapi mereka tidak mau berperang demi negaranya untuk melawan musuh. Itu sama artinya dengan pengkhianatan. Baik. Saya akan sampaikan semua kata-kata Kakang pada Puwahana dan Pusasi. Juga kepada Kamandanu dan Pubango. Jangan kamu pikir aku takut, Semi. Aku Mahapati di sini. Aku mampu menghitam putihkan siapapun. Kalau kalian tidak mau minta pengampunan kepada Gusti Prabu di Pasamuan Agung, kamu bisa kutangkap dengan tuduhan mau melakukan pemberontakan. Inikah balas budi Kakang kepada saya yang telah mendukung semua rencana Kakang menjadi pati? Asal kamu tahu, Semi. Kata-kataku adalah hukum. Karena sabda raja selama ini adalah suara yang keluar dari mulutku. Kalau ukurannya suka atau tidak suka dari Kakang Pati, saya akan berpikir 1000 kali. Apakah cukup pantas saya meminta ampun untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini film jadul akan membahas kisah pemberontakan Rasemi. Sang Dharma Putra Majapahit itu tidak puas dengan tingkah dia Halayuda yang semakin gila. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Mereka sudah kumpul semua di perkemahan. Tampaknya kecewa, terutama Rapangsa dan Rawedeng. Ayo, kita cepat ke sana. Baik. Ya, 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 ya. Apa yang dikatakan Kakang Halayuda ternyata bohong. Dia sama sekali tidak pernah mengusahakan agar kita naik pangkat. Apa yang dikatakan Rakuti semuanya terbukti. Kita hanya diperalat oleh Halayuda untuk mencapai kedudukan sebagai Mahapati. Kalian tahu kenapa Kakang Halayuda meninggalkan kita? Karena kita terlalu tahu banyak tentang sepak terjang Kakang Halayuda. Dan Gusti Prabu terlalu percaya sama dia. Termasuk laporan Kakang Halayuda tentang mau berontaknya Kakang Nambi. Padahal semua itu hanya rekayasa dia. Pati Nambi tidak pernah mau berniat untuk memberontak. Tapi, menurut Mandana dan Lasem, katanya memang Pati Nambi tersinggung pada Gusti Prabu. Itu bohong. Saya dan Rasemi ikut dalam pembicaraan dengan Pati Nambi. Juga Lasem, Mandana dan Pawagal. Mereka tahu bagaimana Kakang Halayuda berani mengadu domba antara Pati Nambi dengan Gusti Prabu. Kepada Pati Nambi dikatakan kebijakan Gusti Prabu mencela-menceli. Sementara itu kepada Gusti Prabu, Kakang Halayuda mengatakan bahwa Pati Nambi mulai seenaknya menjalankan tugas sampai kepada fitnah bahwa sang pati yang bijak itu mau memberontak. Para Dharma Putra tidak menyadari saat mereka asyik membicarakan kebusukan dia Halayuda, ada telik sandi Halayuda yang sedang menguping. Dialah kembar, dan singkat cerita, si kembar ini langsung memberitahukannya kepada dia Halayuda. Jadi, Semi dan Kuti menghasut para Dharma Putra yang lain. Benar, Gusti Pati. Memang mula-mula para Dharma Putra mengutarakan unek-unek mereka kepada Gusti Pati, yang katanya tidak menepati janji untuk menaikkan pangkat mereka. Kemudian Rasemi dan Rakuti memanas-manasi mereka. Ikuti terus perkembangan mereka, terutama Semi dan Kuti. Aku tidak mau dia menjadi kerikil yang bisa menggelincirkan kakiku. Baik, Gusti Pati. Saya dan Nyai Parikara kebetulan melewati bekas medan perang. Sungguh saya sangat kaget melihat bagaimana jenazah orang yang begitu tinggi jasanya kepada negeri ini. Tubuhnya dicacah-cacah layaknya seorang penjahat, dan dibiarkan begitu saja di padang rumput. Itu kenapa mereka tidak menginginkan kami ikut. Halayuda sengaja mendesak supaya saya dan Empu Sasi mundur. Sebenarnya, sudah lama saya tidak tahan terlibat dalam kemelut yang sengaja dihembuskan dia Halayuda. Hampir semua keributan di Kedaton tidak ada satupun yang tidak direkayasa Halayuda. Termasuk peristiwa Cakradara dan Kuda Merta yang dilakukan sangat licik dan memalukan. Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu, tapi ragu. Kenapa? Dia Halayuda harus dihentikan. Hamba akan bergerak bersama Rasemi, Gusti. Kenapa kalian ceritakan padaku? Karena Tuan adalah pimpinan yang paling sepuh, yang masih bisa kami percaya.
Gusti Empu tidak usah khawatir. Saya bukan orang suruhan Halayuda untuk menjebak Tuan. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Pertemuan Rasemi dan para sesepuh Majapahit itu ternyata diketahui oleh kembar, yang tentu saja kejadian itu dilaporkan pada tuannya, yaitu Dyah Halayuda, yang memang menyuruh kembar untuk terus memata-matai Rasemi dan Rakuti. Kosong! Tidak mungkin kalian tidak merencanakan sesuatu! Aku tahu, Buwahana dan Pusasi dendam kepadaku! Kalau Kakang Patih tidak percaya, silakan tanya kepada Empu Wahana dan Empu Sasi, juga Arya Kamandanu. Apalagi Kamandanu ada di sana. Dia salah seorang pengikut Nami yang setia. Nyatanya dia tidak ikut memberontak. Apakah Kang Pati melihat dia berperang di pihak Pati Nambi? Empu Wahana dan Empu Sasi juga tidak berpihak kepada musuh. Tapi mereka tidak mau berperang demi negaranya untuk melawan musuh. Itu sama artinya dengan pengkhianatan. Baik. Saya akan sampaikan semua kata-kata Kakang pada Empu Wahana dan Empu Sasi, juga kepada Kamandanu dan Empu Bango. Jangan kamu pikir aku takut, Semih. Aku Mahapati di sini. Aku mampu menghitam putihkan siapapun. Asal kamu tahu, Semih. Kata-kataku adalah hukum. Karena sabda raja selama ini adalah suara yang keluar dari mulutku. Begitu banyak pemberontak di negeri ini. Kalau ukurannya suka atau tidak suka dari Kakang Pati, saya akan berpikir 1000 kali. Apakah cukup pantas saya meminta ampun untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan? Dengan tegas dan berani, Rasemi menentang dan membantah Halayuda yang saat ini telah menjadi patih Majapahit. Dengan ini, Rasemi telah menjadi musuh dia Halayuda. Lalu sin berganti, terlihat kembar dan begundalnya. Mereka menemui seorang pendekar sepuh yang bernama Kroda Muka, yang diceritakan merupakan pendekar golongan hitam yang sangat sakti mandraguna. Tujuan kembar ke sana yaitu meminta Kroda Muka untuk menghabisi Arya Kamandanu yang tak bisa mereka habisi atas suruhan dia Halayuda. Kemudian sin berganti lagi, terlihat Rasemi telah mengumpulkan orang-orang yang tidak suka pada Halayuda untuk bersatu menumpas pati culas tersebut. Lalu terdengar keributan dari luar persembunyian mereka, yang ternyata tentara penjaga mereka menangkap seseorang yang disuruh oleh Rakuti untuk mengantarkan surat kepada Rasemi, yang mereka sangka itu adalah mata-mata dia Halayuda. Semih sahabatku, canang permusuhan denganmu sudah dipukul Halayuda. Bala tentara Majapahit mulai dipersiapkan untuk mencari tempat persembunyianmu. Saranku, gunakanlah siasat kumbang mengisap bunga. Selamat berjuang. Dari sahabatmu, Rakuti. Rawat Caraka ini. Dia akan tetap di sini sampai perjuangan kita berhasil. Jelas ini pembangkangan, Gusti Prabu. Rasemi dan Ralasem telah berani merongrong kewibawaan Prabu Majapahit. Tidak ada hukuman lain kecuali ditumpas, Gusti Prabu. Kenapa tiba-tiba orang jadi mudah tersinggung dan memberontak? Baru saja Paman Nambi, sekarang Rasemi. Orang yang selama ini begitu patuh kepadaku. Mereka menjadi berani pasti karena ada yang memanas-manasi, Gusti Prabu. Siapa? Siapa? Mungkin orang yang tidak setuju dengan kebijakan Gusti Prabu mengangkat hamba sebagai Mahapati. Saya terlalu sering mendengar dari mulut Paman bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paman. Sebenarnya ada apa? Hamba mengusulkan, bagaimana kalau Rasemi dan Ralasem kita ajak bicara dulu? Saya tidak setuju, Gusti Prabu. Ini menyangkut kewibawaan Gusti Prabu sendiri. Pikiran macam apa itu, Kuti? Mengajak bicara orang yang jelas membangkang. Bagaimana kita bisa meredam gejolak? Ya mungkin saja bisa akan kembali muncul kalau kita tidak pernah mengadakan pendekatan supaya kita tahu apa undang-undang mereka. Tidak perlu. Sebagai abdi raja, siapapun harus mematuhi apapun aturan yang ada. Halayuda jelas akan menentang usul Rakuti karena dia takut kedoknya akan terbongkar bahwa dialah yang menjadi biang kerok dari semua pemberontakan di Majapahit. Pendapat Rakuti boleh kita pertimbangkan, Paman. Saya ingin tahu kemauan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Rasemi menolak minta ampun kepada Gusti. Padahal dia telah ketahuan mengadakan persekongkolan dengan Empu Wahana. Empu Wahana? Apa mungkin rakyat Kanuruhan yang sangat setia itu
berkomplot untuk melawanku. Ampun Gusti Prabu, kalau memang Empu Wahana atau mungkin juga Empu Sasi dan Arya Kamandanu terlibat, kenapa mereka tidak kita panggil saja dan kita adili? Para adiaksa yang akan menentukan apakah mereka benar membalilo atau tidak. Kuti, aku yang jadi patih di sini. Aku yang menentukan siapapun yang harus dilenyapkan. Tentu saja, tidak dengan perbuatan semena-mena. Pasti kita akan selidiki dulu berita itu secara cermat. Karena saya tahu, Wahana dan Sasi adalah orang yang pernah berjasa kepada Majapahit. Rakuti benar-benar berhasil membuat Halayuda ketar-ketir. Namun dengan pengaruhnya, Halayuda masih bisa menghalangi Sang Prabu untuk mengikuti saran Rakuti. Di sisi lain, terlihat Arya Kamandanu dan juga Mesin. Ia hendak pergi menemui Rasmi yang dikabarkan sedang memberontak. Lalu sin berganti, terlihat Empu Wahana. Dia marah pada Halayuda atas tuduhan dia Halayuda pada dirinya di Pasewakan Agung tadi. Apa makna semua ini, Halayuda? Apa pantas seorang Wreda Menteri diperlakukan seperti maling? Ini tata cara lazim kepada seseorang yang dicurigai Empu Wahana. Kamu curiga apa kepadaku? Dan apa alasan kecurigaanmu? Rasmi Mbalelo, dia dan Ralasem memberontak. Sementara beberapa hari yang lalu, mereka mendatangi rumah Empu. Siapa saja boleh datang ke rumahku. Kamu pun boleh, kalau kepalamu tidak sebesar sekarang. Jangan terlalu kasar kepada seorang mahapati, Empu. Jangan pikir hanya kamu yang paling berjasa pada Majapahit. Di mataku, kau tidak lebih besar dari ujung kuku Patih Nambi. Sabar, Ake. Kita bicarakan secara baik-baik. Apa dengan todongan tombak dan keris seperti tadi? Kamu anggap sebuah cara baik, Jabung Tarewes. Kalian juga tidak usah mengangkat dagu di hadapanku. Entah apa pangkatmu. Waktu aku dan Patih Nambi menyusun kitab Yudha Tantri untuk pegangan prajurit Majapahit, hampir semua gelar perang yang dilatihkan kepada prajurit Majapahit adalah hasil karya kami. Apakah untuk itu aku dituduh mau melakukan pemberontakan? Jawab, Halayuda. Empu, maaf kalau perilaku para prajuritku menyinggung perasaan Empu. Semua kami lakukan untuk menjernihkan persoalan. Itu tidak menjernihkan, tapi memperkeruh persoalan. Kalau begini caranya, lembaran hitam tentara Majapahit akan terus-menerus terjadi, membantai orang yang barangkali malah berjasa kepada negaranya. Maaf, saya kurang mengerti maksud Empu. Siapa yang lapor kepada Gusti Prabu Patih Nambi mau memberontak? Siapa yang melapor kepada Gusti Prabu Jayawardana Arya Adhikara Ranggalawe mau memberontak? Siapa yang melapor bahwa Paman Lembu Sora dan Gajah Biru mau mengobrak-abrik Kedaton? Kamu! Bahkan aku sendiri termakan oleh hasutanmu. Yang kusesali sepanjang hidupku adalah perbuatanku membantai Paman Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demu. Seharusnya saya hormati dan junjung tinggi. Itu semua karena beritamu yang penuh dengan fitnah dan keji. Kebusukan dia Halayuda sebenarnya sudah banyak yang mengetahui. Namun mereka tidak bisa apa-apa karena tidak mempunyai bukti. Dan saat ini juga Halayuda menduduki jabatan yang sangat tinggi, yaitu Mahapati Majapahit. Dan di sisi lain, terlihat Kroda Muka. Dia mendatangi saudara seperguruannya yang bernama Kendit. Kroda Muka mengajak Kendit untuk bersama-sama menghabisi Arya Kamandanu. Lalu sin berganti, terlihat Arya Kamandanu dan juga Mesin. Mereka baru saja sampai di rumah persembunyian mereka di dekat kota Raja Majapahit. Sabar, Kamandanu. Rakyat Empu, seharian penuh aku menunggumu. Dari mana Empu tahu tempat ini? Keponakanmu. Ini yang namanya Maisin. Oh, benar, Ake. Mei, ini Empu Wahana, Rakyat Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan. Rake? Dia telah memecatku, juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda. Siapa lagi? Saya melihat sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Terus terang, saya tidak mengerti apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyatnya. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak, Empu? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa.
Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Pertentangan antar anggota Dharma Putra dengan Halayuda memang sudah kita lihat. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu? Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk kepada sang pencipta semesta. Pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tidak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Kamandanu yang hanya tokoh fiktif, tidak mungkin sang sutradara menempatkan dia di peristiwa sejarah. Karena itu, Kamandanu pasti tidak ada dalam peristiwa Ranggalawe, Lembusora maupun Patih Nambi. Lalu sin pun berganti, terlihat Rasemi dan Ralasem. Mereka tengah mempersiapkan pasukan mereka untuk menghancurkan dia Halayuda. Mereka memberontak bukan karena ingin mengambil alih tahta, namun mereka ingin menyingkirkan Halayuda dan para begundalnya. Singkat cerita, saat malam tiba, pasukan Rasemi diperintah membuat keonaran di rumah Halayuda, dan dalam peristiwa itu banyak prajurit penjaga tewas, dan tentu itu membuat Patih Halayuda marah besar. Kita telah dipermalukan. Mereka sengaja menguji kesiagaan prajurit kita dengan melakukan serangan ke rumah saya, rumah seorang Patih Amangkubumi. Maaf Gusti Prabu, sepertinya ada yang salah dalam pengaturan keamanan kita selama ini. Bagaimana menurutmu Kakang Jabung Tarawes? Ampun Gusti Prabu, memang agak sulit karena pimpinan pemberontak adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kekuatan dan semua siasat olah keprajuritan kita. Teruskan. Harus ada perubahan yang mendasar. Kalau perlu, perombakan seluruhnya. Ini yang saya sangat cemaskan Gusti Prabu. Kemarin baru rumah hamba. Bagaimana kalau mereka merambah sampai ke dalam ke Prabon atau ke Keputren? Bagaimana pendapatmu Manggala Bayangkari? Ampun Gusti Prabu, mungkin wakil hamba ini punya saran-saran. Ampun Gusti Prabu, hamba mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan Rake Ikal-Ikalan Bang maupun Rake Jabung Tarewes. Menurut hamba, rasanya tidak mudah untuk merubah seluruh tatanan keprajuritan kita dalam waktu singkat. Sementara setiap saat para pemberontak bisa menyerang kita. Yang Gusti Prabu inginkan gagasanmu, bukan penilaianmu atas pendapat orang lain. Memang hamba belum mengutarakan pendapat hamba, yang tadi baru sanggahan atas pendapat yang hamba rasa keliru. Utarakan pendapatmu. Menurut pendapat hamba, kita harus melakukan pementahan atas gerakan mereka. Halayuda dan orang-orangnya kurang suka kepada Gajah Mada karena pemikiran Gajah Mada selalu selangkah lebih baik daripada mereka. Dengan angkuhnya, Halayuda tidak mau menggubris saran dari Gajah Mada itu. Dan di sisi lain, terlihat Kamandanu dan juga Maisin. Mereka melanjutkan perjalanannya mencari Rasemi, yang akhirnya mereka bertemu di hutan dekat persembunyian Rasemi. Saya hanya mengikuti saran Rakuti, yang saya anggap benar. Bagaimana pendapat Kakang? Memang tidak mudah memutuskannya, menempatkan telapak kaki saya. Memang kita sama-sama tidak suka pada Halayuda, tapi terus terang, saya masih mencintai Majapahit, Rasemi. Majapahit yang mana? Majapahit sekarang adalah Majapahitnya Halayuda, penuh kedengkian dan kebusukan. Majapahit diselimuti fitnah. Majapahit yang saya maksud adalah rakyatnya, kedatonnya, dan seluruh keturunan keluarga Gusti Prabu Jayawardhana. Sebenarnya, kalau Kakang berada di pihak kami, rencana untuk menyerang Majapahit secara terbuka akan kami gelar. Mbu Wahana pernah menceritakan kepada saya. Baiklah, kita berpisah Kakang Kamandanu. Saya akan menunggu Kakang setiap saat. Mudah-mudahan, Kakang berubah pikiran. Itu ilmu Gangsir Antareja, Mei. Ilmu apa itu? Ilmu itu diilhami dari cerita Mahabharata. Ketika rumah yang ditempati keluarga Pandawa dibakar oleh orang suruhan Kurawa, tapi mereka bisa menyelamatkan diri karena sebelum itu mereka sudah dibuatkan liang rubah menuju hutan oleh Widura, paman para Pandawa. Kakang, sekarang kita kemana? Kembali ke Majapahit, Mei. Lewat timur.
Kamandanu dan Maisin memutuskan kembali ke Majapahit. Namun secara kebetulan, jalan yang mereka lalui sama dengan Kroda Muka beserta saudara seperguruannya yang menerima tugas untuk membunuh Arya Kamandanu. Diceritakan, selain karena bayaran, mereka juga menaruh dendam kepada Arya Kamandanu karena dahulu kala guru mereka dibunuh oleh Empu Ranubaya, dan dendam itu mereka lampi pada Arya Kamandanu sebagai murid Empu Ranubaya. Lalu saat mereka bertemu, pertarungan pun langsung terjadi. Jangan kau pikir senjatamu itu yang paling hebat, anak muda. Aku sangat tahu kehebatan senjata buatan anak cucu, bukan? Tidak ada apa-apanya. Maisin! Baik Mesin maupun Kamandanu, mereka berdua sama-sama terkena racun ganas Kroda Muka. Namun terlihat ada pendekar bercadar tak dikenal yang menyelamatkan Arya Kamandanu. Ternyata pendekar tersebut adalah Gajah Mada. Dia membawa Kamandanu ke rumah anak buahnya yang bernama Jalu. Gajah Mada juga telah meminta Ratanca untuk mengobati Arya Kamandanu. Tempatnya memang agak sulit dicapai, karena harus melalui tebing sempit yang sangat berbahaya. Tepatnya di mana? Dekat Empu menyelamatkan Tuan Arya Kamandanu. Pusatkan perhatianmu di sana. Untuk mengenali orang baru masuk alas itu, paling gampang Empu. Pasti bisa saya endus. Nah. Kalau Paman Kamandanu bisa tidur sampai besok pagi, saya pastikan beliau bisa sembuh sama sekali. Artinya, racun itu belum sempat merusak syaraf pikirannya. Tapi kalau tetap mengigau, saya sanksi. Apa masih bisa disembuhkan? Saya mohon, Tuan tidak usah menceritakan kepada siapapun perihal Tuan Kamandanu di sini. Tidak usah khawatir, Empu. Arya Kamandanu adalah suami kakak seperguruan saya. Terima kasih. Selain Kamandanu, ternyata nasib Mesin juga selamat. Dia ditolong oleh anak buah Rasemi yang membawanya ke markas persembunyian mereka. Dengan niat membalas budi, Mesin membantu pasukan Rasemi dengan menyediakan obat-obatan bagi mereka. Aku paling tidak suka kalau ada orang yang tidak percaya pada omonganku. Saya sangat percaya, Empu. Tapi Tuan Halayuda selalu meminta bukti. Aku hanya bercerita, kembar. Aku tidak menuntut hadiah itu sekarang. Pasti kedua mayat itu akan segera kutemukan. Dia akan pingsan selama berhari-hari sebelum akhirnya tewas. Dan tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi racun bunga bidadari. Mudah-mudahan tuan-tuan bisa menemukan mereka. Saya senang sekali menemani tuan-tuan menjadi suratani Majapahit. Kroda Muka dan kawan-kawannya sangat percaya diri bahwa Kamandanu dan Maisin berhasil mereka habisi. Sedangkan di sisi lain, terlihat Kamandanu sudah sadar dan dia telah pulih sepenuhnya dari racun ganas Kroda Muka. Gajah Mada, syukurlah Tuan sudah sadar. Ayo cepat. Kami berangkat, Kakang. Hati-hati Macan Wulung. Baik. Thank you.
gombal itu. Hei, bubar, bubar. Rasemi dan orang-orangnya, mereka berniat menyiksa dia Halayuda dengan ketakutan. Karena itu, mereka tidak langsung membunuh dia Halayuda. Mereka malah langsung pergi setelah berhasil melumpuhkan prajurit penjaga dia Halayuda. Mana? Mana telik sandi yang kau kirimkan untuk mencari tempat pemberontak itu? Besok pagi, Gusti Pati bisa mempersiapkan penyerbuan ke benteng Rasemi dan Ralasem. Katakan di mana tempatnya, sekarang! Hamba mengatakan besok pagi, Gusti Pati. Kau sengaja mengulur waktu, Gajah Mada. Kenapa Tuan berpikir seperti itu? Mestinya kau bisa laporkan sekarang kalau memang orangmu sudah menemukan tempat itu. Saya tidak mau gegabah. Kalau saya sampaikan sekarang, bagaimana kalau ternyata nanti malam mereka pindah? Gusti Pati lebih mau yang seperti itu. Telik Sandi yang dimaksud adalah Paksi Jalu. Jalu merupakan seorang pemburu yang memiliki penciuman luar biasa. Dia bisa menemukan liang antar reja pasukan Rasemi dengan hanya mengendus baunya saja. Dan di sana, Paksi Jalu juga melihat ternyata Mesin juga berada di sana dan menjadi kawan Rasemi. Paksi Jalu sudah datang, Kakang Kamandanu? Belum. Orang-orang Rasemi menyerang Gusti Pati Halayuda lagi. Di mana? Di depan gerbang Kedaton. Ini agak sulit dimaafkan, Kakang. Kami tidak bisa tahu apakah mereka hanya berniat menghancurkan Pati Halayuda atau memang sengaja mau menyerang Gusti Prabu di Kedaton. Apakah mungkin Rasemi menyalahi janjinya? Dia pernah mengatakan kepada saya, dia hanya ingin menghancurkan Halayuda. Bagaimana, Paksi? Mereka di dalam hutan Wlingi. Hati-hati. Jebakan di sekitar celah dinding tebing untuk masuk ke dalam hutan sangat berbahaya. Berapa arah yang bisa dilalui? Hanya ada dua celah tebing yang mudah dilalui. Yang lainnya merupakan tebing-tebing sungai yang curam untuk bisa masuk ke dalam. Atau bisa mengambil arah lingkar jauh ke selatan. Mereka membuat terowongan rubah dari tengah hutan hampir ke segenap penjuru. Benar-benar pekerjaan jelimet. Saya masuk dari lubang tempat mereka keluar sebelum rombongan Pati Halayuda yang ada di pohon rengas raksasa di kebun milik penduduk dekat jalan besar di Kuta Raja. Saya susuri sampai ke sarang mereka. Benar-benar luar biasa. Dengan ditemani Gajah Mada, Jalu menceritakan semua yang dia tahu pada Halayuda, mulai dari persembunyian, perangkap, hingga liang antar reja yang ia temukan. Setelah selesai menceritakan semuanya, dia langsung dipersilahkan untuk pulang. Apa dia bisa dipercaya, Mada? Hamba yang akan bertanggung jawab kalau dia berbohong. Aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke sana. Kami akan rundingkan siasat, Mada. Kalau begitu hamba pamit, Gusti Pati. Halayuda tetap tak suka pada Gajah Mada. Dia tidak ingin Gajah Mada tahu siasat yang akan dia buat. Namun Halayuda tetap memerlukan Jalu sebagai petunjuk jalan. Lalu sin berganti. Terlihat di rumah Jalu, Ratanca sedang memeriksa luka Arya Kamandanu. Jalu, kamu yakin yang kamu lihat itu Mesin? Ciri wanita itu sama seperti yang Tuan ceritakan. Sebelum aku pingsan, masih sempat aku melihat dia limbung oleh tebaran racun dari teman pendekar, Krodamuka. Barangkali dia diselamatkan oleh orangnya Rasemi. Mereka mau menyerang Rasemi malam ini juga. Dan kamu, Jalu, diminta menjadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur. Dengan kekuatan penuh, Mada? Kecuali pasukan kuda. Saya suka kamu mau mendengar berita dari manapun, karena hanya orang yang suka mendengar dengan dua telinga yang bisa menjadi orang besar. Tapi juga
tergantung kemampuan menimbang dengan arif berita-berita yang didengar. Saya yakin Bu Manda mampu melakukan itu. Kapan saya harus berangkat, Raden? Sekarang juga. Saya pamit, Tuan Kamandano. Tuan Tanja. Kamu akan menyerang, Mada? Tugas saya menjaga Kedaton. Apapun yang terjadi. Bagus. Saat Gajah Mada dan juga Jalu berangkat, Kamandanu juga berniat pergi ke medan perang. Namun Kamandanu hanya ingin menyelamatkan Maisin yang saat ini bersama Rasmi. Lalu sin berganti, terlihat Jalu dan pasukan Halayuda. Mereka mulai bergerak menuju tempat persembunyian Rasmi. Dan keesokan harinya, terlihat pasukan Halayuda. Mereka sudah sangat dekat dengan lokasi. Dan kebetulan Maisin melihat pasukan itu, namun saat dia mau memberitahu Rasmi, ia ketahuan, sehingga untuk menghambat mereka, Maisin melakukan perlawanan yang pertama sebelum Rasmi dan lainnya datang membantu. Hei Paritara, kau akan menerima hukuman yang berat dari Raja Majapahit karena ikut memberontak. Cepat tinggalkan tempat ini, Mei. Kakak, ambil arah kiri. Ini pintu liang Antarja. Kita bisa keluar dari hutan ini melalui pintu liang ini. Ayo. Memang terbukti. Istri Kamandanu, Nyai Paricara, membantu pemberontak. Kamandanu juga berada di belakang mereka. Kembar! Hamba Gusti. Cari ketiga pendekar gunung kampung itu. Omongannya bohong besar. Mereka masih hidup. Baik, Gusti. Walaupun sudah memakai cadar, ternyata dia Halayuda masih mampu mengenali Arya Kamandanu. Semua pemberontak sudah berhasil disapu bersih, Gusti Prabu. Rasmi dan Ralasem telah memilih jalan buruk dalam hidupnya, dan ini merupakan peringatan keras bagi siapa saja yang punya keniatan buruk kepada Baginda Prabu. Saya, Patih Hamangkubumi, dan seluruh kekuatan prajurit Majapahit akan siap menghancurkannya. Ya, itu tadi kisah pemberontakan Rasmi dalam sejarah Majapahit. Jika kalian suka channel ini, silahkan subscribe dan like video ini. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Salam, film jadul.